Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial terbaru mengenai cara menyembunyikan daftar mengikuti di FB profesional ya, atau di Facebook profesional. Nah, di sini saya praktekkan langsung menggunakan dua HP supaya kalian itu bisa memahaminya dengan lebih mudah ya. Nah, di sini kita langsung mulai saja. Di sini untuk akun Facebooknya ini adalah Nalvan AMR, dan kalian bisa lihat di sini 21 mengikuti ya, pengikutnya itu 93. Nah, di sini saya akan coba sembunyikan dari akun yang ini ya. Nih, kita masuk ke Facebook ini. Ini nama akunnya ya. Nih, seperti ini ya. Nah, di sini kita akan sembunyikan dari akun yang ada di HP ini ya. Nah, kemudian di sini kita mulai saja di HP yang ini. Pertama-tama kita bisa tekan pada garis 3 yang ada logo profilnya yang saya tunjukkan di sini ya. Nih. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita masuk ke pengaturan dan privasi. Kita bisa ketuk pada ikon roda gigi yang ini, atau bisa juga lewat pengaturan dan privasi yang ada di sini ya. Pengaturan dan privasi kita klik, lalu akan muncul submenu pengaturan ini dia. Kita klik, maka nantinya akan tampil seperti ini ya, sama yaitu pada pengaturan dan privasi. Nah, setelah itu kita bisa gulir ke bawah dan cari menu yaitu pengikut dan konten publik yang ini ya. Kita klik. Nah, kemudian di sini kita bisa lanjut yaitu gulir ke bawah. Nah, di sini kalian itu bisa melihat yaitu siapa yang bisa melihat orang, halaman dan daftar orang atau halaman yang Anda ikuti. Orang yang Anda ikuti bisa melihat bahwa Anda mengikutinya. Nah, di sini ya, kalian itu bisa klik yang ini ya. Nih, siapa yang bisa melihat orang, halaman dan daftar orang. Nah, ini kan masih publik ya, kita tinggal ubah saja yang ini seperti ini. Nah, kita ubah menjadi hanya saya nih ya, ini kan masih publik, kita ubah menjadi hanya saya atau opsi yang paling bawah ya, seperti ini, hanya saya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali lagi, kita masuk ke profil ya. Ini kan ada 21 mengikuti ya. Nah, kemudian kita akan cari menggunakan akun yang ini ya. Kita cari untuk nama akunnya Nalvan AMR ya, ini dia. Nah, kalian bisa lihat di sini 0 mengikuti ya. Jadi untuk daftar mengikuti ini sudah kita sembunyikan, padahal di sini 21 mengikuti ya. Dengan ini tentunya orang tidak bisa melihat daftar orang yang kita ikuti ya. Nah, jadi hanya seperti itu saja untuk tutorial terbaru mengenai cara menyembunyikan daftar mengikuti di Facebook profesional, updatean terbaru sekarang ini. Mudah-mudahan dari tutorial yang saya bagikan ini dapat membantu teman-teman semuanya, dan apabila ada pertanyaan tulis di kolom komentar video ini, dan selamat mencoba tutorialnya.